pertemuan saya dengan salah satu profesor ya, peneliti dari Michigan, dari Amerika, Profesor Kyle, yang mereka tertarik membicarakan soal isu-isu lingkungan hidup dan perubahan iklim. Ya, tadi pembicaranya juga ada dua hal. Yang pertama terkait dengan soal indigenous people, jadi masyarakat asli yang juga di kita kan banyak sekali. Dan ini juga menjadi isu kan, tentang masyarakat adat, kemudian tentang bagaimana menjaga kebudayaan di daerah kita yang banyak sekali. Kita kan punya 17 ribuan pulau, kemudian mungkin kalau dibedah bisa ribuan juga itu, ribuan bahasa, ribuan budaya, ribuan adat istiadat, ribuan kuliner gitu, yang itu membuat mereka tertarik. Kemudian yang kedua adalah membicarakan tentang bagaimana kita tetap bisa menjaga keseimbangan antara bagaimana kita mengembangkan aktivitas ekonomi kita, tetapi juga sekaligus menjaga kelestarian alam, terutama juga menjaga dampak soal perubahan iklim ini.